Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngajakin kalian buat nonton Wonder Woman 1984 di IMAX Summarecon. Di video kemarin, gue udah ngajakin kalian buat nonton Wonder Woman juga di Mega Bekasi XX1 dengan Dolby Atmos-nya. Nah, sekarang gue akan ngajakin kalian buat ngerasain sensasi IMAX di Summarecon. Jadi, Cinema 21 itu mempunyai 3 kelas bioskop, yaitu yang pertama adalah XX1 atau yang reguler, terus yang kedua adalah IMAX untuk pencinta film, dan yang ketiga adalah The Premiere yang dikhususkan untuk kalangan menengah ke atas atau yang ingin nonton dengan sensasi yang lebih. Bioskop yang ada di Mall Summarecon ini terletak di lantai paling atas, jadi kita harus melewati beberapa eskalator untuk naik ke sana. Sampai juga akhirnya di XX1, dan ini adalah poster raksasa yang biasanya jadi tempat foto-foto buat yang pada mau nonton. Keren banget kan posternya? Oke, langsung aja kita menuju ke XX1. Jadi sebelum kita memasuki bioskop, kita harus menyeken barcode yang ada di depan gue ini. Terus kalian isi data-data dan pahami peraturan yang ada di XX1 ini. Yang pertama, suhu tidak boleh melebihi dari 37,3 derajat. Terus selanjutnya kita juga harus wajib menggunakan masker. Yang ketiga, cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Terus tidak boleh bawa anak-anak ya, jangan lupa. Jadi kita tidak boleh membawa anak kecil ke dalam bioskop. Oke, langsung aja gue scan tiket gue yang udah gue beli dari MTIC. Sangat gampang sekali kan cara mencetak tiket di XX1 ini. Oh iya, Mall Summarecon ini mempunyai 6 studio XX1 dan 1 studio IMAX dan 2 studio Premiere. Jadi total ada 9 studio di mall ini. Sebelum kita nonton, gue akan ngajakin kalian buat berkeliling bioskop di XX1 Summarecon ini. Jadi nanti kalian akan tahu ada apa aja sih di dalam XX1 ini. Oh iya, studio IMAX itu terletak di paling belakang dan tentunya yang paling besar di Cinema 21 Summarecon ini. Nah, ini adalah logo IMAX yang menarik juga nih kalau buat foto-foto. IMAX itu merupakan singkatan dari Image Maximum atau gambar maksimal. Sambil nunggu filmnya dimulai, kalian juga bisa duduk-duduk di tempat duduk yang udah disediakan di XX1 ini. Tapi ingat ya, harus jaga jarak. Jangan menduduki tempat yang dilarang untuk duduk. Sebelum nonton, aku udah beli makanan secara online melalui aplikasi MTIC, dan sekarang aku akan menukarkan barcode yang udah dikirim lewat aplikasi MTIC.
Di depan aku ini adalah studio Premier Summarecon yang kursinya dari sofa dan ada juga fasilitas selimut. Jadi kalian tuh tinggal menyeken barcode yang udah didapat di pick up order di depan aku ini. Tetap ya, patuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak walaupun lagi antri. Tinggal scan dan petugas akan menyiapkan pesanan yang udah kita beli. Film Wonder Woman ini durasinya 2,5 jam, jadi gue butuh perbekalan yang banyak biar nggak kelaparan. Nah, ini dia adalah makanan yang udah aku pesen secara online. Ada 2 popcorn, yang satu salt, yang satu medium mix, terus 2 cola large dan 1 french fries small. Oke, pintu teater IMAX udah dibuka dan langsung aja kita masuk. Tempat duduknya sama ya seperti di Mega Bekasi, yaitu 101 isi. Jadi untuk menghindari kerumunan atau jaga jarak. Oke, film udah mau dimulai dan makanan juga udah siap. Dan aku mau nonton dulu. Terima kasih yang udah ngikuti video aku ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.